aku berdoa nih mudah-mudahan anak ini, kader anak ini bisa merubah karakter Vicky. Karena he actually is a very nice guy, cuma kan emang terlambat by cewek-cewek. Kalina Oktarani berharap kehadiran anaknya bawa perubahan pada Vicky Prasetyo. Karton News, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021, pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Selebritas Kalina Oktarani mengharapkan agar anak pertama dari pernikahannya dengan Vicky Prasetyo bisa membawa perubahan. Harapan ini diucapkan saat menjawab pertanyaan dari pembawa acara Melanie Ricardo. Iwis bisa mengubah sifat Vicky Prasetyo, kata Kalina Oktarani seperti dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021. Kalina juga mengungkapkan keinginannya tentang Vicky dalam rumah tangga mereka. Yang gue mau adalah, lu jujur aja sama gue. Apapun yang lu lakukan jujur saja sama gue. Karena gue akan support apapun itu selama gue tahu dan bisa lihat pakai mata kepala gue. Gue akan support, jangan curi-curi di belakang gue, tegas Kalina Oktarani. Menurut Kalina, akan lebih pahit apabila ia mengetahui kebohongan Vicky Prasetyo dari orang lain. Sebelumnya Kalina Oktarani mengaku cemburu dan kesal ketika melihat suaminya itu dekat dengan Celine Evangelista. Masalah ketakutan di sini gue kandungan, dan gue berharap mungkin berharap banget dia akan bisa mengubah sifat. Mengubahnya dalam arti gini, he is very nice guy, kata Kalina Oktarani. Ada batasan, dengan perempuan lain. Gini deh, lu orang baik, gue orang baik, kita bisa baik ke semua orang. Tapi, bukan berarti baiknya yang, hai pegang tangan, ucap Kalina Oktarani melanjutkan.